Ini Chimera Distortion, produk distorsi dari King of Clone. Distortion ini dibuat oleh King of Clone yang berasal dari Bandung. Harganya cuma 300-an sekarang karena lagi diskon. Harga normalnya 400-an. Jadi kalau kalian mau ini, itu kalian sebaiknya beli sekarang juga sebelum 20 Agustus. Untuk demo kali ini gue pakai ini sebagai kayak preamp. Sebelum Chimera Distortion ini gue pakai Nux Tubeman MK2. Itu fungsinya kayak tube screamer, jadi sebagai bus pedal doang. Karena menurut gua perlu aja, agak rasanya agak kurang aja kalau nggak pakai ini. Terus ke Nux Solid Studio, kabinetnya gua pakai Marshall 1960 dan mic-nya SM57. Chimera Distortion ini nggak seperti pedal distorsi tradisional lainnya karena mereka memiliki cut dan hum ini. Ini untuk menghilangkan noise dari gitar kalian. Kalau hum ini untuk menghilangkan humnya. Cut ini seperti noise gate, jadi kayak sensitivity, jadi seberapa cepat dia motong, dan dengan fitur ini sangat cocok untuk dipakai untuk ujian. Oh yeah.
Jadi, yep, untuk high gain ini sangat cocok sekali. Terus di bagian mid-nya juga unik karena dia memiliki dua tipe mid. Yang pertama itu kayaknya itu mid-nya lebih open, jadi kayak British, tapi yang kedua itu lebih tight, jadi kayak American distort gitu. Dari bodinya, pedal ini gak terbuat dari besi ataupun aluminium, tapi kayaknya kalian bisa pesan untuk dari aluminium, tapi gak terlalu lembut, ini lumayan keras dan kayaknya tahan lama. Di pedal ini nggak ada bassnya, jadi ya lumayan, ya nggak kurang aja rasanya. Tapi ya nggak terlalu, kalian bisa ngatur ini di ampli ataupun yang lain. Jadi kalau kalian yang mau beli pedal ini, silahkan cek di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun di tempat lain. Atau bisa langsung kontak orangnya di Instagram. See you later, don't forget to like and subscribe. Bye.